Selamat sore, salam kuprin, salam sepeda listrik. Kali ini saya posisinya di toko menganti ulahan. Ini lagi ada bapak nopak roda 3, kita lihat ya, roda 3 masih nego-nego bapaknya, semoga deal. Diajari dulu. Jadi tepatnya di ruko menganti Town Square blok A2 menganti Gresik. Kalau anjek, ini regensi Mentos, ini ancer-ancernya perumahan La Diva. Jadi nanti ini ibunya nyepak dulu. Jadi kalau mau ke sini bisa test drive. Untuk test drive-nya luas ya. Atau parkir di sini luas. Jadi kalau mau transaksi atau cari sepeda listrik bisa langsung ke Ulaan Jalan Raya Menganti, bisa test drive juga. Diajari dengan Bapak Andi, diajari juga sama Bapak Taufik. Ada teknisi juga nanti di sini dengan ini ibunya masih belum terbiasa naik roda 3. Jadi kalau roda 3 itu Bu, kalau penggok nggak bisa langsung. Jadi ambil ancer-ancer dulu. Yang tipe ini tipenya Romeo dari pabrikan Uinplay. Ini nyoba yang roda 2 yang dari sama dari pabrikan Uinplay yang Redfish 6. Ini tipe paling baru juga. Kalau roda 2 nya ibunya sudah terbiasa kayaknya. Jadi ini yang
Mr. Jackie. Wah. Oke, sekarang kita lihat stok yang di toko sini. Ini ada yang dari eksotik traktor, ini tipe traktor, yang dari Koda tipe Viper, ini dari eksotik juga yang Vito, terus yang ini dia dari Uinfle Golden Turtle. Terus ini juga ada banyak tipe pilihannya ya, Pacific, Koda, Uinfle, terus Sunrise juga ada. Di kita stoknya insya Allah lengkap, di atas juga nanti ada. Nah, di atas cuman nggak usah lihat di atas lah, sini cukup roda 3. Kalau mau lengkap lagi nanti ada di gudang satunya yang di Lidah Wetan. Jadi kalau untuk mau kesini bisa nanti langsung ke, oh ini bapaknya nyoba yang traktor dari eksotik. Nah ini kelebihannya shockbreaker-nya sangat empuk, jadi ancer-ancernya jalan raya Ulaan menganti, depannya perumahan Ladiva Grand Hill. Ini untuk tubuhnya. Bebas nyoba, test drive boleh, garansi bisa dikunjungi ke rumah, servis home, area tertentu. Di Jabodetabek juga ada untuk teknisi, jadi bisa dikunjungi di Jakarta, Bogor, Depok. Kalau daerah sini, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, bisa dengan saya sendiri nanti. Oke, tunggu bapaknya ini lagi milih-milih dealnya yang mana, disukanya yang mana nanti. Nih dicoba sama Mas Taufik sama Mas Andi. Jadi untuk sepeda listrik ini kuat, shockbreaker nyampuk. Iki paling empuk shockbreaker ini iki pak, daripada yang lain. Harganya juga kan mahal, kualitas. Tipe ini tipe Virtec dari Pacific. Ini sudah ada pengaturan kecepatan, jadi ada mode 4 mode speed. Yang Virtec ini hampir sama ya bentuknya dengan yang ini, cuman ada keranjang. Kalau ini yang traktor gak ada keranjang, kalau ini ada. Nah, untuk tampilan lampunya ini, lampunya sama yang traktor sama. Nah, cuman gak ada keranjangnya saja. Wis. Bos. Oke, bapaknya sudah srek sama cocok sama yang tipe traktor. Ini tinggal pilih warna ibunya. Nih, ibunya pilih warna pink. Kamu pengen pink kan? Mau yang merah. Ya, adanya. Ini yang pink, Mas. Pink. Yang mana? Ini. Jadi. Oke, ini bapaknya sudah deal yang tipe ini ya, tipe traktor. Tadi lupa pas posisi transaksi enggak video. Ini jadi saya
langsung kirim ini ya, karena rumahnya deket toko, jadi bisa langsung saya kirim dengan Mas Top. Oke, lanjut nanti kalau sudah nyampe rumahnya Bapak tadi. Siapa customer emang jenenge? Santoso. Bapak Santoso, Bapak Santoso. Oke, lanjut setelah nyampe rumahnya Bapak Santoso. Sudah sampai ke kediaman Bapak Santoso. Ini Bapak Santoso. Iya. Oke, terima kasih.